Meski tinggal di pengungsian selama beberapa hari, sejumlah anak di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, masih terlihat ceria. Pikiran mereka yang awalnya sempat ketakutan dengan bencana erupsi Gunung Merapi teralihkan setelah sejumlah relawan mendirikan sekolah darurat di lokasi pengungsian. Senyum sejumlah anak pun terlihat mereka saat mengikuti berbagai permainan motorik yang dibimbing relawan hingga mendapatkan pelajaran seperti berhitung, membaca, hingga menulis layaknya di sekolah. Dengan adanya sekolah darurat ini, para anak korban erupsi Merapi mulai bisa menimba ilmu. Sementara untuk ruangan, para relawan memanfaatkan gedung TK yang ada di lingkup pengungsian. Yang kita berikan adalah pendampingan belajar. Pendampingan belajar dari TK, SD sampai SMP. Yang diajarkan adalah kemampuan dasar yang kita sesuaikan dengan kurikulum. Tentu saja dengan didirikannya sekolah darurat ini membuat sejumlah orang tua senang. Lantaran meski di tempat pengungsian, anak-anak mereka tetap mendapatkan ilmu seperti saat di rumah. Senang. Senangnya kenapa, Bu? Ya, anaknya bisa belajar, ada gurunya yang bisa mengajari anak-anaknya. Selama di pengungsian belum belajar ini ya? Kemarin cuma main sama ngaji itu. Meski merupakan sekolah darurat, para siswa tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan.